Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung didaulat oleh Allah menjadi nabi dengan turun suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Artinya dengan turun suratul Alaq tepat di bulan Ramadhan, lebih tepatnya lagi di tanggal-tanggal ganjil, maka resmi Nabi didaulat jadi Nabi turun di malam Lailatul Qadar. Adapun ayat-ayat yang lain ya ada di malam Lailatul Qadar, ada yang di luar malam Lailatul Qadar, disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Kemudian beberapa bulan setelahnya turun pula Suratul Mudathir. Ya ayyuhal mudathir kum fa'angdir, wa rabbaka fakabbir, wasiyabaka fatahir, warrujza fahjur, walatamnun tastaktir, walirabbika fastama. 5 ayat dalam surah Al-Mudathir. Artinya dengan turun surah Al-Mudathir, 5 ayat pertama, maka Nabi SAW didaulat menjadi seorang rasul. Maka istilahnya nubbi'a bil'alam wa ursila bil-mudathir. Diangkat jadi Nabi dengan turunnya suratul Alaq, dan diangkat jadi rasul dengan turunnya surah Al-Mudathir. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, karena kan beda, suratul Alaq tidak ada perintah dakwah. Suratul Alaq itu perintah belajar. Iqra, baca gitu. Sehingga ketika menjadi nabi belum ada anjuran berdakwah. Hanya menceritakan kisahnya kepada Khadijah, kemudian kepada Waraqah ibn Naufal. Baru setelah turun Mudathir, baru ada perintah dakwah. Qum fa'angdir. Berdiri, bangkit, sampaikan, beri peringatan kepada manusia. Nah, baru ada perintah dakwah di sana. Maka dengan turunnya surah Al-Mudathir, maka Rasul sudah ada beban di pundaknya untuk mengajak manusia kepada tauhid dan mengakui dirinya seorang nabi dan rasul. Dan di permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul membagi dakwah itu pertama seringatan orang-orang terdekat wahai Muhammad. Mulailah merubah dari dakwah sembunyi-sembunyi menjadi dakwah terang-terang. Ketika kemudian semakin banyak tantangan dan rintangan dakwah, maka Rasul kembali lagi. Dakwahnya sembunyi-sembunyi lagi. Tapi kemudian setelah itu, Rasul berdakwah terang-terangan sampai wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilanjutkan para sahabat. Dan sampai hari ini, dakwah Islam terang-terang, terang benderang. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yaziku. Dan Khadijah adalah awal man aman, orang yang pertama kali beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum yang lain. Makanya Khadijah ketika masuk Islam dijelaskan beliau tidak ada keraguan kepada suaminya, betul-betul membenarkan suaminya, langsung menerima dakwahnya dan langsung menyerahkan seluruh waktu, harta, biaya, tenaga, pikiran untuk membantu suaminya. Itulah hebatnya Khadijah. Makanya Al-Imam Ibn Ishaq, seorang ahli siyar, beliau mengatakan kanat Khadijah awal man amana billahi wa rasulihi wa saddaqa bima ja'a bi. Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan membenarkan apapun yang didatangkan suaminya kepada diri. Dan ini berdasarkan ijma' kaum muslimin. Dan itu dikatakan oleh Imam Ibnu Athir rahimahullahu taala, Khadijah awwalu khalqillahi aslama bi ijma'il muslim. Kata Imam Ibn Athir bahwa Khadijah orang yang pertama dari makhluk Allah yang masuk Islam
berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, lam yataqaddamaha rajulun wala imra'atun, tidak ada yang mendahulukan dia baik laki-laki atau perempuan. Belum ada laki-laki yang masuk Islam, belum ada perempuan yang masuk Islam, Khadijah sudah masuk Islam. Asyurul muslimin, dan inilah menjadi sebuah pahala besar kepada Khadijah. Kenapa? Karena semua yang masuk Islam setelahnya sampai hari ini, itu pahalanya ada di timbangan Khadijah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan fa'amila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'un. Siapa yang memberikan contoh baik kemudian diikuti orang. Dengan masuknya Khadijah, mulailah mengajak anak-anak, mulailah mengajak yang lainnya, sehingga satu persatu masuk Islam. Lah ketika kemudian contoh terbaik diikuti contoh ini orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala yang mencontohnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Artinya pahala semua umat Islam ada pada timbangan Khadijah. Luar biasa. Khadijah bintu Khuwailid, pantaslah kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dari Ali radhiyallahu an, khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baik wanita dunia adalah Maryam, dan sebaik-baik wanita dunia juga Khadijah. Dalam riwayat, empat wanita terbaik dunia, Asiyah bintu Muzahim, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi wanita satu di antara empat wanita terbaik dunia, Khadijah bintu Khuwailid. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, suatu ketika Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hadihi Khadijah, qad atat ma'aha ina'un fihi idamun wa ta'ah, fa'idha atatka faqra alaiha salam min rabbiha wa minni, wa bashirha bi baitin fil jannati min qasabin la sahaba fiha wa la nasab. Jibril datang menemui Rasul ketika berada di Gua Hira. Khadijah sedang menuju Rasul membawa minuman dan makanan. Jibril memberitahu, ya Muhammad, sebentar lagi Khadijah datang dengan membawa minuman dan makanan. Apabila engkau sampai, apabila Khadijah sampai kepadamu, maka sampaikan kepada Khadijah, kata Jibril, ada salam dari Rabbnya dan dariku. Allah menitipkan salam, dan aku juga menitipkan salam untuk istri. Dan habarkan gembira kepada Khadijah bahwa dia akan dibangunkan satu rumah yang sangat megah di sorga, la khasaba fiha wala nasab, di mana rumah itu tidak ada khasab, kebisingan-kebisingan, wala nasab, dan tidak ada keletihan sama sekali. Kenapa? Karena Khadijah seumur hidupnya tidak membuat bising suaminya. Beda dengan istri, hari-hari buat bising aja. Khadijah enggak pernah buat bising suami. Kita hari-hari dibuat bising. Tidak hadap-hadapan langsung, lewat handphone. Tidak lewat handphone, ngomong pula ke orang. Wala nasab. Nasab itu artinya tidak lelah. Karena Khadijah itu tidak pernah mengeluh seumur hidupnya kepada Rasul. Tidak pernah mengeluh, walaupun satu kali. Berapa kali istri antum mengeluh kepada antum? Belanja kurang, gelang cuma satu, anting hilang satu. Banyak keluhan-keluhan istri kita ini kadang. Kalau tidak diiyahkan, kamu pula.
Jadi Khadijah percontohan istri wanita. Seandainya istri-istri kita dengan Khadijah aman, damai, tentram kita hidup. Tetapi Allah takdirkan istri kita pula tidak seperti Khadijah. Banyak masalah. Iyalah bang, abang juga tidak seperti Nabi masalahnya. Atau jadinya ya. Baik. Dan Nabi SAW saking cintanya dengan Khadijah itu, tidak pernah kawin lagi. Tidak pernah berpoligami. Makanya disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, lam yatazawwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta mata. Rasul tidak pernah poligami. Ketika menikah dengan Khadijah sampai Khadijah meninggal dunia. Apa penyebab? Kenapa Rasul mencukupkan satu tapi setelah wafatnya Khadijah Rasul berpoligami? Kata para ulama, karena semua yang dihajatkan oleh suami ada pada Khadijah. Dia tidak perlu lagi yang lainnya. Semua yang dihajatkan Nabi sudah ada pada Khadijah. Jadi apalagi butuh dengan istri yang lain lagi, karena sudah ada semua pada dia. Kalau kita kan punya istri ada kekurangan, wajar pengen nikah lagi kan gitu. Karena apa yang kita inginkan terkadang tidak ada pada istri kita. Makanya terkadang masih adalah begitu. Maka Nabi SAW setelah menikahnya dengan Khadijah dan meninggal Khadijah, Rasul berpoligami kan. Karena tidak ada yang bisa menandingi Khadijah. Cintanya luar biasa Nabi kepada Khadijah. Sampai-sampai hari meninggalnya Khadijah, satu tahun disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Khadijah meninggal itu satu tahun Rasul sedih. Luar biasa. Murung gitu kan. Manusiawi, Rasul bukan malaikat. Dan dialah orang yang pertama kali masuk Islam di antara seluruh umat Islam. Kemudian setelah Khadijah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak masuk Islam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena ketika itu Ali radhiyallahu anhu tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan orang berbuat baik itu harus dibalas dengan kebaikan yang sama atau di atasnya. Begitu kaidah Islam. Makanya kalau kita membaca kitab saja dalam bentuk kita ini menghargai sebuah karya, apabila ulama yang mengarang kitab ini sudah meninggal, sebagai jasanya kita doakan terus dengan menyebutnya rahimahullahu. Semoga Allah merahmati pengarang. Kalau dia masih hidup kita katakan hafidhahullah, semoga Allah menjaga beliau. Sebagai bentuk jasa gitu ya. Pada guru-guru kita katakan seperti itu. Karena Rasul mengajarkan jazaul ihsan ilal ihsan, balasan kebaikan itu kebaikan yang sama atau di atasnya. Lah karena Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendidik Rasul, menjaga Rasul sedari kecil dari usia 8 tahun sampai menikah dengan Khadijah, itu di rumah Abu Talib. Abu Talib yang merawat Rasul, menyayangi Rasul, mencintai Rasul, membesarkan Rasul. Maka tentu kebaikan Abu Talib tidak bisa dilupakan. Makanya ketika Rasul sudah kaya, menikah dengan Khadijah, maka Rasul ingin meringankan beban pamannya Abu Talib, diambilnya Ali sebagai anak angkat. Dan diambilnya Abbas, kemudian diasuh oleh Hamzah. Ukail. Diambil oleh Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan Nabi SAW mengangkat Ali sebagai anak angkat, karena sebagai jazaul ihsan, balasan kebaikan. Lah ketika Ali radhiyallahu anhu ada mengatakan usianya 10 tahun, jadi kisah Islamnya itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Athir dalam kitabnya Asadil Ghabah. Asadil Ghabah, nama kitabnya Asad itu artinya singa, Ghabah itu artinya hutan, nama kitabnya singa hutan.
Ibnu Athir itu mengarang kitab namanya Singa Hutan, Asadul Ghabah. Beliau menukilkan perkataan Ibnu Ishaq, seorang ahli tarikh. Jadi Ali radhiyallahu an adalah orang yang masuk Islam kedua setelah keislaman Khadijah. Dan ketika itu Rasul sedang sholat berjamaah dengan Khadijah. Rasul sholat berjamaah dengan Khadijah. Jadi Ali ini lihat, kok aneh gitu. Orang-orang musyrik Arab nyembah berhala, kok ini gak sholat gitu. Pernah dilihat agama seperti ini oleh Ali radhiyallahu anhu, ketika itu masih 10 tahun usianya. Sehingga kemudian Ali radhiyallahu mengatakan, ya Muhammad mahada, wahai Muhammad, apa ini? Ibadah apa ini? Maka Nabi SAW mengatakan, dinullah alladhi istafa li nafsihi wa ba'atha bihi rusulahu fad'uka ilallah wa ila ibadatihi. Maka ini adalah agama Allah wahai Ali, yang Allah pilih untuk diri, dan Allah utus Rasul-Rasulnya. Maka aku seru kepada Allah dan Rasulnya, maukah kau masuk Islam? Kufurlah dengan Lata dan Uzza. Maka Ali radhiyallahu mengatakan, ini perkara belum pernah saya dengar sebelum. Maka akhirnya kemudian Ali radhiyallahu anhu meminta untuk berfikir sejenak. Dan Rasul memberikan kesempatan Ali radhiyallahu anhu untuk berfikir, menunjukkan bahwa la ikraha fiddin, tidak ada paksa dalam agama kan. Akhirnya kemudian ketika Ali merenung pada satu malam, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah ke hati Ali radhiyallahu anhu untuk masuk Islam. Akhirnya kemudian pagi-pagi setelah malamnya dapat renungan, dapat hidayah, dia pun pagi-pagi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan engkau adalah Rasulullah, dan aku kufur dengan Lata, Uzza, dan seluruh sesembahan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Wajarlah Ali masuk Islam karena Ali hidup di pangkuan Rasul. Dia tidak pernah mengenal permainan agama apa orang-orang sebaya dengan dia. Memang hidup di rumah Nabi. Gimana kan gitu? Berarti memang dididik oleh Nabi. Dia tidak pernah mengenal khamar, tidak pernah mengenal zina, tidak pernah mengenal judi, tidak pernah mengenal lahwun wa la'ibun, main-main dan sesuatu yang tidak ada faedah. Jadi betul-betul murni dia masuk Islam sebelum balik. Makanya dia orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Karena dia masuk Islam sebelum balik. Ali itu 10 tahun belum balik kan, laki-laki baliknya 15 tahun. Kalau perempuan 9 tahun kan itu. Jadi dia ini orang yang kedua masuk Islam. Dan Ali radhiyallahu an, kita tahu Ali itu memiliki keistimewaan, maka dia berbangga dengan diri. Wajar Ali berbangga. Siapa istri? Istrinya Sayyidatun Nisa'i fil Jannah, pemimpin para wanita di sorga, Fatimah bintu Rasulillah. Satu di antara 4 wanita terbaik dunia. Siapa anaknya? Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Keduanya akan menjadi pemimpin kita kelak di sorga, Hasan dan Husain. Siapa paman-pamannya? Hamzah Asadullah, Abbas At-Tayyar. Di mana dia akan diberikan sayap di sorga dan terbang ke sana kemari. Siapa menantunya? Sayyidul Alamin, pemimpinnya manusia seluruh alam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun salah satu daripada Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian dia. Mana enggak bangga? Gitu. Semua sisi kena dia. Istrinya mantap, anaknya iya, pamannya haa, menantunya apa namanya? Mertuanya, dan dia sendiri khalifah. Siapa yang bisa menandingi kemuliaan Ali radhiyallahu? Abu Hasan
Ali ibn Abi Talib al-Hashimi al-Qurashi. Dan subhanallah, Ali ini cerdas. Dan dia bisa membaca yang dan menulis, karena orang-orang Arab itu kan rata-rata ummi. Rasul aja ummi. La yaqra wa la yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa tulis kan. Ali bisa. Makanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan katibul wahyi, salah satu dari penulis wahyu Ali. Dia kerjanya menulis wahyu, apabila wahyu turun langsung ditulis. Ali radhiyallahu an. Dan Ali radhiyallahu an keutamaannya banyak sekali disebutkan oleh para ulama. Kalau dalam golongan Syiah, Ali itu termasuk imam pertama dari imam 12. Kan itu ya, Ali dulu. Baru keturunannya sampai kepada Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, namanya Muhammad Hasan Al-Ashtari, yang konon sembunyi di gua di Sirdam, Irak, dan akan keluar di akhir zaman. Itu menurut prasangka Syiah. Tapi di nomor urutkan pertama Ali itu sebagai imam Isna Asyariyah. Artinya ahli sunnah dan Syiah sama-sama memuji Ali. Cuman bedanya, kita memuji berdasarkan apa yang ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan Ali, tanpa kemudian menjunjung setinggi mungkin sampai kepada tingkat ekstrim dan hulu seperti orang-orang Syiah, sampai ada tingkat menuhankan Ali seperti kelompok Sabaiyah mengatakan antal ilah wa Tuhan, kata. Tidak sampai mengatakan seperti itu. Bahkan ada namanya Syiah Jarudiyah. Syiah kan pecah banyak. Ada Syiah Jarudiyah namanya. Jarud itu artinya diambil dari jarod. Jarod itu artinya belalang. Kenapa Syiah itu ada namanya Syiah belalang gitu ya? Karena ketika Jibril turun, Jibril ini harusnya ke Ali gitu. Salah alamat ke Nabi. Jadi disebut Syiah Jarudiyah. Salah terbang Jibril. Harusnya ke Ali lah wahyu itu, kepada Nabi pula. Macam-macam Syiah itu ya, pecah. Ada yang sesat sekali gitu. Ada yang ya agak bawah, yang paling rendah ya Zaidiyah. Taib. Baru setelah Ali radhiyallahu an yang ma'ruf keutamaannya tidak perlu saya bahas ya. Baru orang ketiga adalah Zaid budaknya Rasul, Zaid ibnul Harithah. Ini orang ketiga dari kalangan budak, dari kalangan perempuan Khadijah, dari kalangan anak-anak Ali, dari kalangan budak, Zaid ibnul Harithah. Zaid ibn Harithah ini adalah budaknya Khadijah. Budak Khadijah. Ketika anak-anak Khadijah yang laki-laki banyak yang meninggal, Qasim meninggal, Abdullah juga meninggal, belakangan Ibrahim juga meninggal. Jadi Nabi SAW sedih, karena orang-orang jahiliyah sekali lagi, mereka fanatik dengan anak laki-laki dan tidak suka dengan anak perempuan. Orang-orang jahiliyah. Wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau dihabarkan pada orang-orang musyrik Arab itu akan kelahiran anak wanita, marah muka mereka, langsung memerah. Sehingga ada di antara mereka yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena benci. Sehingga anak laki-laki itu dibanggakan. Makanya ketika kemudian Nabi SAW diberikan musibah anak laki-lakinya meninggal semuanya, datanglah Al-As ibn Wail As-Sahmi, orang yang paling ashqal kaum, paling buruk di antara orang-orang Quraisy, mencela Rasul dan mengatakan butir Muhammad. Muhammad sudah hilang keturunan dan tidak akan disebut-sebut lagi dan tidak akan dikenang manusia. Biarkan saja. Maka Allah turunkan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang membencimu ya Muhammad yang abtar, bukan kamu yang abtar. Yang terputus itu yang membencimu, kamu tidak akan terputus. Namamu akan disebut-sebut. Karena kematian anak-anak
laki-laki Rasul bukan berarti Rasul itu anak bapak bagi anak-anaknya saja, tidak. Rasul itu bapak bagi seluruh umatnya. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamal nabi. Muhammad itu bukan bapak bagi anak-anaknya saja, tapi dia seorang nabi dan rasul dan penutup para nabi dan rasul. Artinya dia bapak kita semuanya. Makanya istri-istrinya disebut ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Maka rasul bapaknya orang yang beriman. Jadi ketika meninggal anak-anak, kesedihlah Nabi SAW. Istri yang cerdas Khadijah tentu tidak mau Rasul tenggelam sebagai suaminya dalam kesedihan karena meninggalnya anak laki-laki. Maka kemudian dihadiahkanlah oleh Khadijah anak kecil namanya Zaid Ibn Haris untuk diambil menjadi anak angkat. Dan terkadang anak angkat itu lebih dicintai dibandingkan anak sendiri. Tapi ada satu kasus itu. Jadi ada orang tua, anaknya sudah banyak. Tiba-tiba kemudian ada anak yang ya terlahir tidak jelas. Kemudian dikasihkan sama keluarganya. Anak perempuan. Awalnya mikir gitu kan. Dia punya anak banyak, ini saja sudah susah. Masih makan, masih pendidikan. Ditambah pula satu anak. Jadi ada niat untuk diberikan ke saudaranya yang lain. Tapi oleh anak-anaknya, karena suka dengan bayi itu, gak usahlah, biar dirawat saja. Akhirnya anak ini betul-betul dibesarkan. Dan ketika besar anak ini cantik, kemudian cerdas, justru orang tua angkatnya lebih cinta kepada anak angkat dibandingkan anak sendiri. Kan? Bisa terjadi. Dalam Islam mengangkat anak angkat tidak mesti kemudian anak angkat dipinggirkan, tidak. Terkadang ada orang tua yang lebih cinta kepada anak angkat. Maka Khadijah kemudian memberikan kepada Rasul anak angkat Zaid bin Harithah. Maka diasuhlah Zaid di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya remaja. Ketika remaja sudah mumayyiz ya, belum balig, datang orang tuanya meminta lagi. Meminta kembalikan anakku. Maka Rasul menghadirkan Zaid. Wahai Zaid, ini orang tuamu. Kau tinggal milih mau hidup denganku atau kembali kepada orang tuamu. Ini pilihanmu. Maka orang tuanya memaksa untuk ikut bersama dirinya. Tapi Zaid bertahan tidak mau. Bahkan ketika orang tuanya, kamu kalau ikut kami kau jadi merdeka. Tapi kau kalau ikut dia akan terus jadi budak. Maka Zaid mengatakan, sekalipun saya harus jadi budak tapi ikut Rasul lebih baik dibandingkan orang merdeka tapi ikut engkau. Sama orang tuanya digituin. Kenapa ikut orang tuanya? Kadang sudah cinta dengan orang tua angkatnya. Begitulah naluri anak kan gitu. Naluri anak kalau orang tua dititipkan sama neneknya gitu kan. Orang tuanya kabur ke sana kemari biasanya. Lengket dengan neneknya kan gitu kan. Dia ngasuh dia. Naluri anak seperti itu. Akhirnya Rasul senang gitu karena Zaid memilih dirinya. Langsung dia pun membawa Zaid keliling-keliling orang-orang Quraisy, dan itu belum diangkat jadi nabi. Dia pun berteriak-teriak, Zaid ibn Muhammad, Zaid ibn Muhammad. Zaid sekarang putra Muhammad, bukan putra Harithah lagi. Tapi belakangan kemudian setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan surah Al-Ahzab. Ayat di awal-awal, tidak boleh menasabkan anak angkat ke bapak angkatnya. Balikin nasabnya ke bapak asli. Allah mengatakan, ma ja'alallahu adiyya'akum abna'akum. Allah tidak menjadikan nasab anak-anak angkat dinasabkan kepada bapak angkat. Tidak boleh. Ud'uhum li'aba'ihim. Serahkan kepada bapak-bapak mereka sendiri. Huwa aqsatu indallah. Itu lebih adil. Akhirnya dari Zaid ibn Muhammad dikembalikan lagi namanya Zaid ibn Harithah. Karena Rasul bukan bapaknya, dia bapak angkatnya. Maka dikembalikan kepadanya, dicantumkan langsung. Falamma watara Zaidun. Ketika Zaid sudah melepaskan istrinya, tapi Allah sebutkan tuh namanya dalam Quran, tuh satu-satunya sahabat yang namanya dicantumkan dalam Al-Quran adalah Zaid ibn Harithah.
falamma watara Zaid, Allah mengatakan kalimat Zaid. Kenapa Allah cantumkan? Ada kasus begini. Rasul datang kepada Zainab bintu Jahsy untuk melamarkan untuk Zaid supaya menikah dengan Zaid. Tetapi keluarganya salah paham. Disangkanya Rasul datang kepada Zainab itu untuk melamarkan bagi dirinya. Senang pada awalnya. Ketika kemudian Zainab dilamarkan untuk Zaid, murunglah keluarga Zainab ini. Kemudian turun ayat, maka nali mukminin wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak boleh bagi seorang mukmin laki-laki perempuan kalau Allah dan Rasul-Nya sudah putuskan sebuah perkara, tiba-tiba ada kebimbangan, tidak boleh. Maka turun ayat ini kepada Zainab, langsung mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau ini sudah perintah Allah dan Rasul-Nya, mau diapakan lagi? Menikahlah Zainab dengan Zaid ibn Harith. Memang dari awal ketidak ada cocokan. Zaid mantan budak, Zainab orang merdeka dan orang terpandang. Tidak sekufu bahasa kitanya, tidak imbang. Makanya penting menikah itu harus sekufu. Antum kalau lulusan SMP cari istri yang lulusan SMP, boleh jangan pak S3 pula. Dibodoh-bodohin lah, antum jadi sekufu, itu lebih imbang. Antum tahu ekonominya pas-pasan, cari pula anak menteri, masalah nanti. Jadi dalam Islam itu penting sekufu itu, seimbang itu. Supaya tidak jomplang. Dalam perkara hal apa saja, masalah ketampanan, kecantikan juga kurang lebih. Kalau merasa tidak tampan, jangan pula minta cari yang artis. Antum mau, dia yang tak mau. Artinya bahwa, karena ada juga kisahnya kan, Zaid, apa siapa namanya, Thabit ibn Qais al-Mushammas kan, dia gak ganteng, hitam gak ganteng, pendek nih. Istrinya cantik sekali. Jadi kalau suaminya jalan sama kawan-kawannya, istrinya iri, kok kenapa suamiku paling jelek sendiri kan? Karena gak sekufu masalahnya kan. Seperti itu. Tapi insya Allah itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, itu laki-laki jelek, istrinya cantik. Laki-laki tampan, istrinya jelek. Subhanallah. Ya, jadi memang begitu ya. Karena laki-laki itu. Jadi kalau perempuan itu kan zaman sekarang tidak melihat ketampan. Biasanya zaman sekarang yang penting ada uang, kendaraan. Tampan itu bonus kalau bagi perempuan. Ya. Tapi kalau bagi laki-laki, cantik itu nomor wahid. Ya. Tapi kalau perempuan, tampan itu bonus. Buat apa kok tampan kalau kere bahasa kita? Mendingan jelek tapi kaya. Kembali bahwa sekufu itu penting. Makanya akhirnya cekcoklah rumah tangga Zaid dengan Zainab. Suka cekcok. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Zaid menceraikan Zainab. Allah langsung yang perintahkan. Maka kemudian disampaikan kepada Zaid, Zaid pun menceraikan Zainab. Setelah habis masa iddahnya, tiba-tiba turun wahyu agar Rasul menikahi Zainab. Jadi menikahi bekas istri anak angkatnya. Kenapa? Coba kalau zaman sekarang terjadi kayak gini gitu ya. Pemanya antum punya anak angkat laki-laki, suruh menikah dengan perempuan. Tiba-tiba antum suruhkan ceraikanlah istrimu. Habis itu antum nikahi. Kan gimana perasaannya? Apa kata dunia bahasa kita? Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semua bukan kehendak Rasul, ini kehendak Allah. Allah yang berkehendak seperti itu karena ingin membatalkan tradisi yang buruk yang ada di tengah-tengah jahiliyah. Di mana mereka mengharamkan tidak boleh menikahi bekas istri anak angkat. Makanya kemudian dengan menikahnya Rasul dengan Zainab, bekas istri anak angkat, dari sini dibedakan antara anak kandung, anak angkat, anak zina, dan anak-anak yang lain. Terbedakan. Kalau bekas istri anak kandung, tidak boleh jadi mahram abad. Tapi kalau istri anak angkat, bukan mahram. Nah, terbedakan di sini mana anak angkat, mana anak kandung. Jadi hilanglah, menghapuskan tradisi jahiliyah.
Salah satu hikmah menikahi Rasul kepada Zainab adalah dalam rangka menghilangkan tradisi jahiliyah. Intinya bahwa akhirnya Nabi SAW menikah dengan Zainab. Makanya Zainab itu ketika menikah dengan Rasul itu bangga. Dia apa namanya besar kepala lah di antara istri-istri Nabi. Apa kata Zainab? Kalian dinikahkan wali-wali kalian. Aku dinikahkan sama Allah, katanya. Karena Allah yang memerintahkan Nabi kan untuk menikahi Zainab. Makanya Zainab bangga dia. Kalian dinikahkan wali-wali kalian. Doa aku langsung dinikahkan oleh Allah dari tujuh atas langit sana, katanya. Karena pernikahannya atas perintah Allah. Zainab bintu Jahsy. Asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Lah sejak itulah maka Zaid kemudian menjadi pembela Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasul ke Taif, ya bersama Zaid bin Harithah ke Taif. Dilempari orang. Jadi kalau orang-orang melampaui Rasul dari belakang, Rasul Zaid langsung di belakangnya. Dia jadi tamengnya itu badannya. Sampai kedua manusia mulia Rasul dan Zaid ini berdarah-darah itu. Satu mil lari dikejar orang-orang Taif sampai akhirnya sembunyi di kebun Mughirah. Dari situlah kemudian Nabi SAW sholat, ada jin pula datang masuk Islam. Jin Nasibi. Kemudian keesokan harinya ada seorang Nasrani namanya Adas, orang Nainawa, masuk Islam pula di situ. Dari sini menunjukkan Zaid senantiasa mengiringi Nabi SAW. Bahkan ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada dua laki-laki yang melamar diriku, satu Abu Jahal dan satu Muawiyah, mana yang kupilih? Kata Rasul, adapun Abu Jahmin fala yadha shautahu ala atiki, adapun Abu Jahal dia tidak pernah meletakkan cambuknya di atas pundak. Orangnya keras maksudnya. Rasul kalau ngomong kan pakai istilah itu. Jangan, orangnya keras. Amma Muawiyatun fa innahu rajulun su'luk la malala. Adapun Muawiyah itu orangnya miskin, fakir. Dan kan belum jadi khalifah kan itu. Belum jadi raja. Miskin, jangan. Kalau kau nikah, nikahlah dengan Zaid. Kata Rasul kan gitu. Jadi Rasul memilihkan wanita ya kan. Jangan menikah dengan ini, orangnya keras. Jangan menikah dengan ini orangnya miskin kali nanti kau susah hidupnya. Nikahlah dengan Zaid yang tengah-tengah. Rasul terkadang memilihkan. Jadi ini pun penting bagi antum. Kalau ada wanita datang kepada antum, carikan jodoh. Gitu. Bagus agamanya, bagus hartanya, cantik. Bilang aja, sama anak aja lah. Mau minta dicarikan jodoh, antum bilang sama anak aja. Maksudnya begini, carikan yang terbaik. Sebagaimana Rasul mencarikan yang terbaik. Itu menjadi macomblang lah bahasa kitanya. Tarikan ya. Karena pahala kalau dia rumah tangganya tiba-tiba sakinah mawaddah warahmah, maka pahalanya mengalir kepada antum.